Bupati dan Wakil Bupati Bungung kembali melakukan penyegaran untuk 85 orang pejabat eselon 3 dan 4 baik di OPD maupun Setda Kabupaten Bungo. Pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Bungo Haji Syafrudin Dwi Prianto pada Rabu siang 20 Maret 2024, bertempat di ruang pola kantor Bupati Bungo. Pada kesempatan itu turut hadir Sekda Kabupaten Bungo Dr. Andus Mursidi dan turut hadir unsur Pokombimda Kabupaten Bungo. Selain itu hadir juga Kepala OPD, para kabak, camat, dan pejabat yang dilantik. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bungo Haji Syafrudin Dwi Prianto mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bungo mengucapkan selamat kepada para pejabat struktural yang baru dilantik dan agar bisa menjalankan tugas dengan baik serta amanah yang diberikan. Wakil Bupati Bungo menambahkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk bahu-membahu dalam menjalankan tugas yang ditempatkan. Pergeseran suatu jabatan adalah hal biasa dalam pemerintahan, dan semua itu untuk suatu penyegaran dan demi untuk kebaikan roda pemerintahan ke depan. Dapat juga kembali melaksanakan kegiatan pelantikan dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pejabat administrator juga pengawas di lingkup Kota Bandung. Nah, ini merupakan konsekuensi karena kemarin kita juga mengadakan pelantikan di eselon 2. Jadi ini adalah sesuatu yang biasa di lingkup birokrasi Kabupaten Bandung. Tentu kita berharap pada seluruh yang tadi dilantik, baik sebagai dinas, badan, kabin, dan sebagainya, kita harapkan mereka bisa beradaptasi dengan tempat yang baru dan juga punya kontribusi untuk mempercepat pencapaian visi-misi UMO maju dan sejahtera. Karena waktu kita tinggal setahun lagi akhir tahun ini, mudah-mudahan mereka semua bisa menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Wara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.